Dalam penggeledahan rumah Akhirudin pada Rabu 26 April 2023 kemarin, kepolisian menemukan hal yang janggal. Diketahui penggeledahan itu dilakukan untuk mencari senjata yang ditodongkan oleh Akhirudin. Selain itu juga untuk mencari barang bukti lain untuk melengkapi berkas perkara. Dirkrimum Polda Sumut Kombes Sumaryono mengatakan tak menemukan rekaman atau jejak CCTV di rumah tersebut. Sumaryono mengatakan hanya menemukan receiver atau decoder CCTV saja. Kemudian menurut keterangan dari orang yang berada di dalam rumah, decoder CCTV tersebut sudah lama mati. Akibatnya tidak bisa menyimpan rekaman penganiayaan yang dilakukan oleh Aditya Hasibuan terhadap Ken Admiral. Diketahui aksi penganiayaan itu dilakukan di depan rumah yang digeledah tersebut. Atas kejanggalan itu, Sumaryono mengatakan akan melakukan pengecekan lebih lanjut serta akan melakukan uji laboratorium forensik. Fakta-fakta baru, Pak. Ya, rekan-rekan, sore tadi sampai menjelang malam, kita dari Ditreskrimum Polda Sumut bekerjasama dengan Bidpropam Polda Sumut melaksanakan upaya paksa, yaitu penggeledahan di rumah AKBP AH dengan sasaran mencari barang bukti yang berkaitan dengan kasus yang kita tangani. Dan selama hampir 2 jam kita lakukan penggeledahan untuk barang bukti yang kita inginkan, sebagian sudah kita dapatkan. Ada beberapa item nanti akan kita share secara detailnya, tetapi barang bukti yang kita amankan ini mengarah kepada beberapa unsur pasal dan keterangan yang disampaikan oleh beberapa saksi pelapor maupun terlapor. Dan barang bukti ini nanti akan kita gunakan dalam proses pemberkasan penyidikan yang kita laksanakan. Dan di samping itu, selain melakukan penggeledahan, sore ini juga kita melakukan pengolahan pembuatan sekat TKP dan juga pencarian CCTV di lingkungan sekitar rumah daripada KBP AH ini. Ya, Pak. Ya. Rekaman CCTV-nya masih ditemukan, Pak. Ya, tadi kita sudah geledah CCTV daripada rumah AKBP AH dan saat ini kita hanya temukan receiver ataupun decoder dari CCTV. Tetapi menurut keterangan daripada pemilik rumah, decoder tersebut sudah lama mati. Tetapi akan kita cek uji. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!